Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi genetik, iaitu topik 13 mata pelajaran biologi tingkatan 5. Dalam siri pertama ini, kita akan menyentuh tentang standard kandungan 13.1 kejururuteraan genetik dengan standard pembelajaran 13.1.1 menghuraikan maksud kejururuteraan genetik, menghuraikan maksud organisma terubah suai genetik, genetically modified organism, GMO. Kriteria kejayaan yang diharapkan adalah murid dapat menghuraikan maksud kejururuteraan genetik dan maksud organisma terubah suai genetik selain dapat memberi contoh organisma terubah suai genetik. Kita fokuskan kepada ini untuk hari ini. Baiklah, apa maksud kejururuteraan genetik ini? Kejururuteraan genetik ialah proses manipulasi gen atau urutan DNA suatu organisma untuk membentuk kombinasi gen yang baru. Okey, kejururuteraan genetik ini ialah proses manipulasi gen, ubah suai gen atau urutan DNA suatu organisma untuk membentuk kombinasi gen yang baru dalam organisma tersebut. Bagaimana proses manipulasi gen ini dilakukan? Proses manipulasi gen dilakukan dengan teknologi DNA rekombinan. Kejururuteraan genetik ini dilakukan dengan teknologi DNA rekombinan. Kejururuteraan genetik iaitu proses manipulasi gen dilakukan dengan teknologi DNA rekombinan. Apa itu teknologi DNA rekombinan? Teknologi yang manipulasi gen iaitu satu teknik di mana gen atau segmen DNA dalam suatu organisma dipindahkan ke organisma yang lain untuk membina semula DNA atau genom bagi sesuatu organisma. Apabila organisma tersebut mendapat segmen DNA daripada satu organisma yang dipindahkan kepadanya, maka satu set DNA baharu akan terhasil dalam organisma tersebut. Teknologi DNA rekombinan ini adalah teknologi di mana gen atau segmen DNA dari satu organisma dipindahkan ke organisma yang lain untuk membina semula DNA atau genom bagi sesuatu organisma. Maka organisma tersebut mempunyai set DNA lengkap yang baru apabila menerima segmen DNA daripada yang dipindahkan daripada organisma lain kepadanya. Cikgu ada menyebut kataan genom. Genom ialah satu set DNA lengkap. Okey. Setiap organisma mempunyai satu set DNA lengkap. Apabila sesuatu organisma tersebut diubah suai DNA-nya, maka organisma tersebut akan mempunyai genom yang baharu yang terdiri daripada kombinasi gen yang terdiri daripada kombinasi DNA yang baharu. Untuk siri ini, kita perlu memahami apa maksud kejururuteraan genetik.
Baik, tadi kita telah mengetahui maksud kejuruteraan genetik, iaitu proses manipulasi gen atau urutan DNA suatu organisma untuk membentuk kombinasi gen yang baru melalui teknologi DNA rekombinan yang menghasilkan organisma yang mempunyai kombinasi gen yang baru. Organisma yang mempunyai kombinasi gen yang baru yang terhasil daripada teknologi DNA rekombinan ini dikenali sebagai organisma terubah suai genetik, GMO. GMO ini adalah organisma yang mana maklumat genetiknya telah diubah suai secara bukan semula jadi. Jadi, organisma terubah suai genetik ini mengandungi DNA rekombinan dan dikenali sebagai organisma transgenik. Organisma transgenik adalah organisma yang mengandungi DNA rekombinan. Organisma yang terubah suai genetik adalah organisma yang mengandungi DNA rekombinan. Jadi di sini nanti kita lihat perkaitan-perkaitan antara istilah-istilah dalam siri ini, ya. Okey, kita lihat dulu apakah perkaitan antara kejuruteraan genetik dan GMO. GMO iaitu organisma terubah suai genetik terhasil melalui kejuruteraan genetik. Apa pula berkaitan kejuruteraan genetik, teknologi DNA rekombinan dan GMO, organisma terubah suai genetik ini? Ya, kejuruteraan genetik adalah proses manipulasi gen atau urutan DNA suatu organisma untuk membentuk kombinasi gen yang baru ini dilakukan dengan teknologi DNA rekombinan. Dan teknologi DNA rekombinan ini akan menghasilkan organisma terubah suai genetik. Jadi, organisma terubah suai genetik adalah hasil daripada kejuruteraan genetik melalui teknologi DNA rekombinan. Apa hubungan DNA rekombinan dan GMO? Sudah tentulah GMO mengandungi DNA rekombinan. Apa pula hubungan DNA rekombinan dan organisma transgenik? Ya, organisma transgenik adalah organisma yang mengandungi DNA rekombinan. Jadi, apa hubungan GMO dan organisma transgenik? Organisma transgenik adalah GMO. GMO juga adalah organisma transgenik. Organisma transgenik mengandungi DNA rekombinan. GMO mengandungi DNA rekombinan. Jadi, organisma terubah suai genetik adalah organisma transgenik. Banyak contoh organisma terubah suai genetik. Okay, yang terdiri daripada mikroorganisma, tumbuhan dan haiwan yang mengandungi DNA rekombinan. Okey, contoh organisma terubah suai genetik yang boleh jadi sebutkan di sini adalah seperti bakteria E. coli, tumbuhan seperti jagung, ubi kentang, haiwan seperti kambing, ikan salmon dan sebenarnya banyak lagi mikroorganisma, tumbuhan dan haiwan yang diubah suai genetik menjadi organisma terubah suai genetik untuk sesuatu tujuan. Okey, yang mana kita akan mempelajari lagi pada siri yang akan datang. Tapi sebelum itu, cikgu ada tugasan untuk kamu di mana kamu perlu mencari maklumat tentang organisma
mikroorganisma terubah suai genetik, satu daripada mikroorganisma, satu daripada tumbuhan dan satu daripada haiwan, hasilkan dalam bentuk kad kreatif. Kita akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang kegunaan GMO dan aplikasi kejururuteraan genetik yang lain. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi pada siri yang kedua. Terima kasih.